Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Viral di media sosial beberapa video memaparkan keadaan bilik solat dan Al-Quran berada dalam keadaan bersih seolah-olah langsung tidak terkena banjir. Dalam sesi langsung itu, Ustazah Asma turut menunjukkan beberapa barangan lain langsung tidak basah, Al-Quran juga kering dan berada kukuh di rehalnya seperti tidak disentuh air. Kesan air banjir di dinding rumah itu menunjukkan berada di paras kepala Ustazah Asma. Sementara itu, terdapat satu lagi kejadian memaparkan keadaan bilik solat yang bersih sedangkan rumah dipenuhi lumpur. Pendakwah bebas Ustazah Asma Harun yang turun padang menyertai misi menyelamatkan mangsa banjir tergamam melihat Al-Quran terpelihara di tempatnya sedangkan keadaan rumah kotor akibat banjir. Di ruangan komen, orang ramai memuji kebesaran Allah SWT yang melindungi rumah ibadahnya daripada terkena arus banjir. Daripada perkongsian video itu juga, orang ramai mengambil pengajaran mengenai kekuasaan Yang Maha Esa. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.